diberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya nanti satu amplop isinya 10 pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan dan pertanyaannya ringan kok ya. Nah, nanti peserta yang masuk akan ambil satu amplop. Tapi sebelumnya harus memperkenalkan diri dulu. Bunda mau pengen tahu namanya siapa? Harus tahu dulu. Nama saya taruh sini lah. Namanya assalamualaikum. Nama saya Siti Aminah. Ada kan ini Siti Aminah? Ya saya sudah bekerja sekian lama di Hong Kong. Udah cukup segitu. Ya. Nah setelah itu Grace akan membacakan pertanyaannya dan mohon langsung dijawab. Ya, berarti gimana udah siap semuanya? Sudah siap? Sudah siap ya. Deg-degan 10 besarnya siapa masuk gak sih? Masuk gak sih? Aduh kalau bunda jadi juri semuanya masuk. Gak ada yang gak masuk. Semuanya masuk ya. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus banget. Kreatif, cantik-cantik bajunya. Aduh bajunya itu semua pada bikin sendiri ya? Aduh kayak bunda nih, ngetop bikin sendiri. Aduh, hebat, pokoknya hebat, bunda mah salut lah pokoknya. Iya luar biasa. Iya luar biasa. Mereka pintar, mereka juga kreatif. Iya betul. Padahal ibunya kan cuma satu kali dalam iya, satu minggu. Satu minggu hanya satu iya. Kali ibunya ya. Iya. Jadi luar biasa, coba sampai bisa make up sendiri, jahit sendiri, belum cari kain, cari model gimana itu ngaturnya bunda bingung banget. Lembur sih malam-malam gitu. Mudah-mudahan kalian semua betah di sini ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya saudara-saudara bunda dari Indonesia yang ada di sini mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Oke. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Nah, tim juri sudah menentukan cepat juga ya. Menentukan 10 pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan bunda. Bunda. Oh, kata tim juri. Ini 10 pemenang benar-benar jujur. Tidak ada yang namanya titip menitip atau titipan, ya? Iya. Ini betul-betul hasil dari penilaian tim juri, cara berjalan, cara tersenyum, ya, cara berpakaian, serasi atau tidaknya berpakaian, ya, itu yang dinilai oleh tim juri. Iya. Iya, kayaknya Ibu Anissa. Ada pesan ya, Ibu? Iya, Ibu Anissa. Iya, Ibu Anissa, kata Ibu Anissa ya. Kata Ibu Anissa kepingin menyampaikan sesuatu. Ya? Oh, oke. Okay. Sebentar aja Bu. Ibu Anissa. Subhanallah, Masya Allah, semua bagus dan luar biasa. Dan saya hanya menekankan dalam ini kejujuran. Tidak ada yang intip-intip, tidak ada yang bisik-bisik. Saya tidak mau keluar di belakang panggung ada yang bilang jurinya palsu. Ya silakan bunda. Ya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inilah peserta yang dipilih untuk menjadi finalis Miss Muslimah Hong Kong 2014. Peserta nomor 1 harap maju ke depan adalah nomor 9. Nomor 9. Dan yang kedua adalah nomor 13. 13. Selanjutnya harap naik ke panggung nomor 39. Ya, 39. Berterima
Nomor 69. Oke. Ada 69? Ada. Oh, di belakang. Saja ya. Iya, langsung coba ya. Dan berikutnya nomor 30 berapa? 33. Iya, peserta nomor 33. Nomor iya, cepetan ya, naik ke atas panggung. Berikutnya lagi nomor 68. Iya, peserta nomor 68. Aduh, seru banget. Iya, udah paham. Sebentar saja.